Oke, bisnis ya, selamat jam jam 3 sore. Hari ini hari keempat saya di Bangkok. Oke, saat ini saya lagi berjalan menuju Embassy of Indonesia atau KBRI kita. Sebenarnya saya mau ke embassy. Itu katanya ada kantin Indonesia di situ. Jelas dong, karena itu KBRI Indonesia ya. Karena itu KBRI ya. Pastinya makanan Indonesia banyak di situ ya. Nah, kalau boleh masuk, saya bakal masuk ke kantin dan mau makan makanan Indonesia. Karena ini udah hari keempat, hari kelima, saya belum bisa menikmati makanan. Sebenarnya sih bisa sih, tapi agak susah nyari makanan halal sebenarnya. Terakhirnya pergi ke Indonesia Embassy. Oke, saya sudah di depan Embassy of Republic Indonesia atau kantor KBRI-nya kita, dan ternyata saya lupa kalau hari ini mereka masih cuti bersama ya, kita masih Lebaran. Jadi kantornya tutup dan buka kembali di tanggal 20 Juni. Oke, saya nyari ke opsi lain. Saya ada baca beberapa artikel, katanya di seberangan Burger King itu antara Pratunam Market dan Burger King itu ada kayak Indonesia Market. Saya nggak tahu itu di mana tepatnya. Mungkin saya bakalan ke sana nyari di peta dulu di mananya. Okay, see you from Indonesia Embassy. Okay, business here. Selamat sore. Aduh, capek banget. Lihat ke belakang. Dulu apaan? Oke. Ini adalah Jawa Mosque atau Masjid Jawa yang berada di Bangkok. Setelah kemarin saya mengunjungi Indonesia Masjid, hari ini saya mengunjungi Jawa Masjid. Lokasinya berada di dalam gang. Saya nggak tahu gangnya ini sempit banget. Pastikan di sekitar masjid ini adalah perkampungan muslim pastinya. So tadi saya lihat ada ibu-ibu yang pakai jilbab lagi jualan juga, dan tadi ketemu Pak Ustaz pakai motor. Nah, saya akan masuk ke dalam. Sekarang waktunya baru pukul 4 lewat 50 menit ya. Mungkin kalau di Indonesia kita sebutnya madrasah ya, sekolah. Sekolah agama untuk anak-anak. Oke, mari kita masuk ke dalam, masuk ke masjid Jawa. Cuma dulu ya, nggak boleh dosa loh. Dan saya mau cari sedikit informasi tentang masjid Jawa. Kenapa namanya masjid Jawa? Oke. Nggak tahu ini artinya apa. Kan nulisnya dalam bahasa Thailand pastinya, dan saya nggak tahu artinya apa. Nah, ini adalah tempat duduknya untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Oke, assalamualaikum from Indonesia. Nah.
sini deh. Ini suasana di Jawa. Assalamualaikum. I'm from Indonesia. Ya. From Indonesia. Ya, yeah, I'm from Indonesia. Ya. Hah? Oh ya. Yeah. This is Jawa Moshi, ini is Jawa. Right? Oh, ini Javanese ya. Yeah? Oh. Today I'm going to Indonesia Masjid. Now I'm going to Jawa Masjid. Nudah lah. Yeah, I'm ready. I'm just from the halal food, Muslim food in the Pratunam market. This is halal food, Muslim food. I just eat there. Yeah, I'm Muslim. Muslim from Indonesia. Si bapak welcome banget. Aja bacanya. Dan saya akan lanjutkan ke tempat lain. Frank, for tomorrow I'm going to the Dan Meong Sadua floating market and trend market, Mai Klong trend market. Itu berada di provinsinya lain di kota Bangkok. Jadi besok pagi saya harus pagi-pagi keluar dari hostel, ngambil bus. Pergi busnya di Samai Thai. Oh, di situ bus yang lain ini menuju ke Chen Market.